Yang mau subscribe, tinggal klik aja ya. Di sini ternyata kamu, Bel. Bel, kakak mau minta tolong. Boleh gak nih? Hah? Boleh, kak. Emang kakak mau minta tolong apa, kak? Kakak minta tolong belikan shampoo, Bel. Kakak mau mandi nih, tapi sampo-nya habis. Beli di mana, kak? Beli di warung lah, Bel. Warung pojok? Atau di mana, kak? Di warung pojok aja. Emang di mana kalau nggak di situ, Bel? Oh iya, shampoo-nya Lifebuoy apa Pantene, kak? Lifebuoy. Kalau Pantene rontok rambut kakak. Shampoo Lifebuoy warna biru atau hijau? Warna biru. Yang sachet apa yang botol, kak? Botol. Botol besar, botol sedang, apa botol kecil? Ih, Bella. Ya udah deh, beli yang sachet aja samponya. Beli satu sachet apa dua sachet, kak? Ah, Bella. Kakak beli sendiri saja deh. Tidak jadi minta tolong sama kamu. Hah? Bella nggak diajak, kak. Nanti aku bilangin ibu loh. Ih. Enak banget. Nana, pelan-pelan makannya. Ntar keselek loh. Oh, gue bakalan keselek, Dev. Nyam, nyam, nyam. Kan, baru juga dibilangin. Nih, minum. Cepetan minum. Makanya kalau dikasih tahu itu nurut. Iya, sudah tahu. Aku emang gini. Oh iya, Dev. Di rumah aku punya buku cerita baru loh. Oh iya? Emang buku cerita apa? Judulnya Bangku Kosong Sekolah. Jadi horor dong? Iya, horor. Tapi kan aku takut. Ah, gak bakalan serem, Devi. Itu kan cuma buku cerita doang. Iya deh, nanti malam aku ke kamu ya. Nah, gitu dong. Oke, aku tunggu. Mau kemana? Mau ke ruang tamu, Bu. Bentar lagi Devi mau baca buku cerita baruku. Oh, ke ruang tamu. Ya udah deh sana. Kirain ibu mau kemana. Nana. Wah, Devi sudah datang. Nana. Baru juga aku mau duduk nunggu. Sudah sampai. Cepet amat. Ya udah yuk, langsung kita baca buku cerita baruku, Dev. Tapi aku takut, Nana. Ah, udah. Ayo, kan ada aku. Di lembar pertama bertuliskan sebaiknya baca sendiri. Kalau bersama teman, pastikan itu benar-benar temanmu. Ada-ada aja buku ini ya, Dev. Aku lanjut baca ya, Dev. Suatu hari... Nana! Hah? Ibu ganggu aja deh. Iya, Bu. Ada apa? Barusan Mama Devi telpon. Kalau Devi gak bisa kesini. Soalnya diajak papanya pergi. Baunya enak banget. Pasti ayah sama anak-anak suka ini. Selamat pagi, Ibu. Harum banget. Ibu lagi masak apa? Ya, selamat pagi. Ini Ibu lagi masak makanan kesukaan kalian. Daging santan bumbu kuning. Wah, sini aku bantuin ya, Bu. Biar cepet selesai. Aku udah gak sabar nih makan daging santannya. Udah, gak usah. Biar Ibu aja. Ibu. Aku kan cuma mau bantu. Masa gak boleh sih? Bukannya ibu sendiri yang bilang kalau aku ini anak perempuan. Jadi kan harus bisa masak. Ya udah, gak apa-apa bantuin ibu. Nah, gitu dong, Bu. Sekarang aku harus ngapain, Bu? Itu tolong ambilkan garam ya, Nana. Ini, Bu, garamnya. Terus, apa lagi, Bu, yang harus aku lakukan? Sekarang tolong ibu campurkan santan sama bumbu kuning yang di meja. Ini nih dagingnya udah setengah mateng. Hah? Oke, Bu. Siap. Tuangkan bumbu kuning ke santan, terus aduk.
Terus apa lagi, Bu? Terus itu, kasih salamnya. Hah? Salam, Bu? Iya, kasih salamnya. Selamat pagi. Hah? Heh, Nana, kamu ngapain? Hah? Katanya suruh kasih salam. Ini udah aku kasih salam, Bu. Hmm? Nana, Nana, bukan salam itu, tapi ini, daun salam. Ih, Ibu kenapa gak bilang-bilang sih? Ih. Eh, Nana,